Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di pertemuan ke-27 untuk kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kali ini kita masuk pada bab yang ke-37 yaitu bab minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya diantara perbuatan syirik adalah menginginkan melalui amal amal-amal uh, ke, uh, ketaatan atau amal ibadah itu ya dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan uh, perhiasan dunia disebutkan oleh penulis ada dua dalil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang hal ini yang pertama adalah firman Allah taala dalam Quran surah Hud ayat 15 sampai 16. Allah berfirman man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa annar wa habitat ma san'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya Allah mengatakan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya Niscaya kami berikan kepada mereka balasan ya, dari pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka ya, di dunia ini tidak akan dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, eh, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, serta sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keadaan manusia di dalam beribadah kepada Allah. Ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah itu tidak murni ingin menggapai kebahagiaan hidup di akhirat. Ya. Tidak murni ingin mencari keridhaan Allah. Tapi yang dia cari adalah kenikmatan duniawi. Ya. Dia misalnya melaksanakan sholat ya, di masjid misalnya bersama kaum muslimin. ya Bukan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Tidak untuk meraih Ya, kehidupan akhirat yang lebih baik yang diinginkan oleh uh, setiap orang-orang beriman yang ikhlas di dalam beribadah kepadanya subhanahu Wa ta'ala namun dia berharap melalui ibadah yang dilakukannya itu ya dia ingin mendapatkan ya bagian daripada dunia entah ingin ya pangkat jabatannya diangkat ya karena dianggap sebagai orang yang baik atau melalui amal-amal kebaikannya itu dia berharap untuk menjadi orang yang mendapatkan kekayaan di dunia atau kepentingan-kepentingan duniawi yang lain yang menjadi tujuan dan cita-citanya ketika dia melakukan amal soleh tersebut. Nah, maka ini adalah satu keburukan yang kelak ya orang yang melakukannya dia hanya mendapatkan kebaikan hidup di dunia saja atau keinginan-keinginan dunia dari kenikmatan-kenikmatan duniawi yang dia inginkan mungkin dia bisa peroleh melalui hal itu namun nanti ketika di akhirat maka amal solehnya ini tidak akan diterima oleh Allah dan tidak dicatat sebagai amal yang kelak akan mendatangkan kebaikan untuk kehidupannya di akhirat. Allah menghapus semua pahalanya dan Allah membatalkan amalnya sehingga di akhirat kelak amal tersebut layaknya habaan mansurah debu yang berterbangan. Kemudian uh, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ta'isa abdud dinar eh, celakalah hamba dinar ta'isa abdud dirham celaka hamba dirham ta'isa abdul khamisah ta'isa abdul khamilah celakalah hamba Ya, al khamisah dan celakalah hamba al khamilah jadi al khamisah dan al khamilah ini ini adalah pakaian ya pakaian yang terbuat dari wall atau pakaian yang terbuat dari sutra yang kemudian diberikan semacam hiasan-hiasan berupa garis-garis yang indah yang disukai oleh manusia ketika mengenakannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya, in u'tia wa in lam Apabila dia diberi maka dia ridho dan apabila dia tidak diberi maka dia murka. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang melakukan ibadah, melakukan ketaatan demi untuk mendapatkan dunia, demi untuk mendapatkan ya, uh, harta benda atau kekayaan duniawi atau yang serupa dengan itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita tentang keadaan orang yang sangat ambisi kepada kehidupan duniawi, ya, sehingga menjadi hamba dunia, hamba harta, ya, hamba pakaian, yang mana mereka ini kala akan menjadi orang yang celaka. Ya, sampai dalam hal urusan amal soleh yang seharusnya diharapkan pahala di dunia di, di di akhirat itu diharapkan pula apa dia inginkan untuk segera mendapatkannya di dunia tanpa perlu mendapatkannya di akhirat dan Nabi menjelaskan sifat mereka apabila mereka diberi maka mereka ridho mereka senang ya mereka semangat beribadahnya tapi kalau tidak diberi di dunia ini mereka marah ya mereka akhirnya ya menjauhkan diri dari ibadah kepada Allah SWT. Taala maka Nabi mengatakan taisa wan takasa ya, celakalah dia dan tersungkurlah dia ya. wa idza fala intaqasha apabila ya duri itu uh, mengenai tubuhnya maka mudah-mudahan tidak akan bisa dicabut kembali ini satu kalimat yang disampaikan Nabi ya atas pencelaan kepada orang-orang yang beribadah demi untuk meraih dunia semata tubali abdin akhirin biinani farasihi fissabilillah ash'atha raksuhu mughabbarratin mughabbar qadamahu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya di dalam berjihad di jalan Allah dengan kusut rambutnya dan berdebu kedua kakinya jadi ada orang-orang yang beribadah kepada Allah niatnya ikhlas karena Allah dan ini dikatakan Nabi sebagai orang yang berbahagia atau orang yang beruntung ingkana fil hirasah apabila dia diperintahkan untuk berada di pos penjagaan ya di perbatasan karena fil hirasah maka dia akan patuh untuk menjaga perbatasan ya, atau menjaga pos penjagaan wa apabila dia diperintahkan untuk berada di barisan paling belakang maka dia pun akan patuh untuk melakukan penjagaan di barisan belakang ini alam yuk apabila orang ini minta izin ya, minta izin untuk menemui penguasa atau pemimpin maka tentu dia tidak akan diizinkan ya karena Orang ini adalah orang yang ya, tidak memiliki ambisi duniawi sehingga tidak suka untuk mendekati kepada penguasa, pemimpin dengan cara-cara licik untuk mendapatkan kedudukan di tengah mereka. Ya sehingga orang yang seperti ini tidak dikenal oleh para penguasa. Wa in syafa'a lam apabila dia ya, memberi syafaat kepada ya, orang lain di hadapan raja atau penguasa, maka syafaatnya tidak akan diterima karena tidak dikenal. Jadi ada orang-orang yang ya cenderung kepada dunia sehingga ibadahnya yang seharusnya dia niatkan untuk akhirat dia niatkan ingin mendapatkan kebaikan di dunia maka ini bisa mengarah kepada kesyirikan dan ini berbahaya apabila semua amal solehnya itu dilakukan demi untuk dunia semata tidak ada niat untuk mendapatkannya di akhirat maka ini menandakan bahwa orang ini tidak memiliki keyakinan kepada hari akhir maka ini keadaan orang kafir tapi kalau ada sebagian amal soleh yang diniatkan untuk akhirat sebagian yang lain diniatkan ingin mendapatkan dunia maka ini termasuk daripada uh, seorang muslim yang terjerumus dalam syirik syirik kecil ya dan Nabi SAW mencela orang-orang yang beribadah demi untuk dunia ini sebaliknya Nabi memberikan ya, kabar gembira kepada orang-orang yang menyembunyikan diri mereka di dalam beribadah mereka Niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala sampai mereka mungkin tidak dikenal di muka bumi, namun mereka termasuk golongan orang-orang yang dikenal di akhirat atau di langit, yaitu dikenal oleh Allah dan para malaikatnya sebagai hamba yang sejati. Aku lukaulihada hadza wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.